korbannya di atas dan. Oh ya. Mari, silakan lewat sini. Awas pak, darah. Bisa dilihat. Siapa? Tapi tidak ada bekas-bekas luka. Oh, iya. Bagaimana bisa seperti ini? Begini, Pak. Korban laki-laki ini tulangnya remuk, Pak. Kenapa, Bu? Ada apa? Nah, itu, Pak. Bayi mati. Suami mati. Oh. Tenang, tenang. Saya akan bawa Ibu ke tempat yang aman. Silakan. Makasih, Mas. Ya. Is this you? Yeah, no. Boleh saya tuang? Oh iya, ya, silakan, Mas. Makasih. Thank you. Minumnya, maaf. Ya. Makasih. Siap. Selamat menikmati. Yuk. Makasih, Mas. Thank you. Babe, aku ada kejutan buat kamu. Tunggu dulu. I got something for you. What? Babe? Oh my gosh. I love it. Makasih ya, babe. Sini aku pakai kamu ya. Oke. Bisa. Bisa. There we go. Thank you. Happy anniversary. Cheers. Happy anniversary. Cheers. Kok gak diminum? Hah? Enggak. Wait a minute, tunggu.
itu. Ini yang kamu suka kan? Iya. Ini yang biasa. Oh, hold on. Let me. Enggak, kamu enggak salah. Kamu benar? Iya. Terus kenapa kamu enggak minum? Enggak apa-apa. Lagi enggak enak badan? Enggak. Kenapa? What's wrong? Aku hamil. We're going to have a baby. Kau hamil. Yes. I'm gonna be a dad. Yes. I'm gonna be a dad. Shh. I'm gonna be a dad, man. Yeah. High five. Sorry. 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 Babe, I'm so happy I could die right now. Baiklah. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti lelang konstruksi ini. Dan sesuai dengan kesepakatan kita bersama, pengumuman pemenang lelang proyek konstruksi ini dilakukan secara terbuka. Baiklah, saya akan bacakan pemenangnya. Pemenang lelang proyek konstruksi adalah Rafa Green Construction yang dipimpin oleh Bapak Rafa. Pak, sebentar. Itu nggak salah, Pak. Selamat, ya, Pak Rafa. Bapak, terima kasih atas kepercayaan ini. Kami tidak akan mengapa-apa, Pak. Terima kasih. Ya. Untuk Bapak Ronald, nggak usah kecewa dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Kita harus merayakan ini besar-besaran ya. Ya, kita menang ini fair and square ya. Gak main belakang, geng. Maksud lo apa ya? Ronald, kita menang proyek ini fair and square. Jadi kita gak ada masalah sama kalian. Sama next project, oke? Oh, berarti sengaja kan jadi masalah sama gue? Ronald. Oke. Rafa, semoga kamu tetap hidup ya. Untuk kelarin nih proyek. Ronald, lo ngancem gue? Ngancem? Ronald, lo barusan ngancem gue. Dengar ya. Justru saya di sini itu doain kamu. Biar kamu panjang umur, biar tetap sehat untuk selesai ini proyek. Udah. Apa? Biasa. Kebiasaan dong. Gitu. Pak, selamat ya. Ya, yeah, no, good job. Yuk, sebentar lagi. Yo! Telat lagi loh, dasar jam karet. Wah, iya. Beli jam, kek. Mungkin dong. Kalau nggak bisa beli sendiri, ya bisa, Mas. Bisa ya? Iya, siap. Oke, kayak biasa aja, Mas. Masih tipis, jadi dirapi-rapiin aja. Oke. Tapi tuh, Raf, kalau kita mau beli jam, kita tuh harus tahu jati diri kita, pribadiannya harus sesuai dengan karakter kita. Itu yang penting. Banyak alasan, man. Ini kan jam tangan, bukannya milih cewek. Kan nggak tuh, bobo cewek, tentang gue jomblo. Iya, udah, oke. Nih, satu lagi bro, besok gue nitip kantor ya, soalnya besok gue mau pindahan. Wih, rumah baru ya? Wih, nice. Jangan lupa lo selamatin. Ntar lah, gue lagi sibuk banget. Ini proyek baru jalan, belum proyek-proyek yang lain. Satu lagi nih bro, Zifara hamil bro. Hamil? Iya. Seneng banget dong lo, konkret ya. Iya, thanks. Tetap aja lo sibuk. Itu rumah lu selamatin, nolak bala, supaya rumah lu tuh barokah. Mau gue bantuin gak? Iya. Tapi kalau lu mau bantuin ini dong, cari pembantu. Lu kan punya teman kan, yang punya yayasan? Iya. Ya ntar gue cariin deh. Ntar gue tanya teman gue yang punya yayasan deh. Iya, siap. Mantap. Thanks, bro. Biar aku bantuin. Aku bisa, babe. Sayang. Aduh. Mendiri banget sih. Kopernya gimana? Ya, nanti aja. Kita masuk dulu. Aja. Oh,
Gimana, Beb? Piano aku suruh tempatin di sini. Oke, okay, right? Ya, enggak apa-apa kan? Kalau sofa rencana di sini, Mbak. Sub you. Mau di mana? Pindahin ya. Jadi ini di sini dan satu aja, Beb. Aku mau minta kalau tempat kerja aku bisa di sini. Ya. So I can do my work, aku bisa lihat luar. Ya, pemandangannya. Makasih ya, Beb. Aku senang banget. Yep. Udah. It's working. Yuk, kita mulai, Beb. Beb. Penantian kita selama 2 tahun akhirnya terjawab juga ya. Makasih ya, Beb. Babe, I vow to be by your side for eternity. Dan aku akan jagain kamu selama. Dari apapun. Dari apapun. Really? Sure. Bahkan kemarin, si Ronald itu sempat ngancam-ngancam aku. Gara-gara dia kalah tender. Tapi yaudahlah, biarin aja. He can't hurt me. Tapi kalau dia macam-macam gimana? Ya, aku kan tahu Krav Maga. Aku bisa sat. Kalau dia pakai pistol? Aku tangkap pelurunya. Bap! Aku lempar balik ke dia. Terus kalau dia pakai ilmu hitam, guna-guna, santet, gimana? Beb, masa kamu percaya kayak gituan? Bisa aja, Beb. Oh, come on. Coba kamu pikir baik-baik juga. Kalau memang benar ilmu santet itu ada, kenapa waktu perang zaman dulu, kita gak nyantet aja penjajah? Gak usah perang selama 350 tahun, ya kan? Oh, come on, gak usah dipikirin lah hal-hal kayak gitu. Halo, Eddie, ntar aja bisa gak? Besok aja. Besok. Ya, gue lagi di rumah baru nih. Ya? Ya udah, sip. Yuk. Okay, thank you. Beb. Yep. Aku ingin cerita sesuatu sama kamu. Mau cerita apa? Tentang masa lalu aku. Masa lalu kamu? Kalau kamu mau cerita-cerita masa lalu, jangan sampai kamu nanyain aku suruh ceritain semua masa lalu aku. Bingung aku jelasin semuanya. Baik, gini loh. Maksud aku gini loh, come on. Yap, semua orang punya masa lalu, babe. Tapi itu gak penting buat aku. Aku gak mau masa lalu kamu. Yang aku mau itu adalah masa depan sama kamu. Semua yang paling penting dalam hidup aku ada dalam ruangan ini. Jadi kita lupain aja masa lalu. Kita fokus ke masa depan kita, oke? Okay? Right? Dengar ya. Saya gak mau gagal lagi. Kejadian kemarin. Karena gak pakai cara biasa. Dan Rafa harus membalas atas kejadian kemarin.
aku lepas. Lepas semua. Vivid banget mimpinya, kayak masih kerasa. Katanya sih, itu tandanya orang dekat pasti meninggal. Udahlah, Beb. Itu kan mimpi doang. Aku ngantuk banget. Kamu jangan bangunin aku lagi. Masih gak enak badan saya? Masih. Ya? Emang kalau udah hamil gede kayak gini, emang kadang-kadang susah tidur. But it's okay, ya? Mm-hmm. There you go. Perut aku berat banget ya? Well, kan ada baby isinya. Justru kalau enteng baru kita curiga. Right? Kamu makan steak pagi-pagi? Aku lagi ngidam. Babe, itu steaknya kenapa mentah banget? I like it rare. Ini jusnya enak. Babe, ini bukan rare. This is raw. Bayinya yang pengen. No. Ibu hamil gak boleh makan daging mentah kayak gini. Ini gak sehat buat kamu, gak sehat buat bayinya. Bahaya loh. Hah? Kalau kamu mau makan steak, gak apa-apa. But, harus dimatangin dulu. Ini gak boleh. Ya, here you go. Huh? Make yourself a new one. Yaudah, I gotta go to the office. I'll pick something up on the way, okay? I'll see you, babe. Thank you.
udah bilang sama kamu, mendingan kamu istirahat hari ini. Jangan maksa-maksa kontrol ke dokter. Karena aku udah bilang aku gak bisa temenin kamu. Aku harus ke kantor, aku ada proyek. Iya, Beb. Tapi aku udah jadwalin hari ini. Ya udah aku sendiri aja. Oke, ya udah kalau gitu aku telepon Eddie. Aku bilang sama dia aku gak bisa ke kantor ini pagi dan aku temenin kamu. Ngapain kamu bilang sama Eddie? Udah kamu pergi aja. Aku sendiri aja. Aku tahu kamu bisa sendiri. Sayang, tapi aku gak mau kamu pergi sendiri. Aku mau temenin kamu. Iya, tapi aku gak minta kamu temenin aku. Udahlah, what's the big deal? Terus gimana caranya kamu mau balik lagi ke sini? Kamu kan gak tahu jalan ke sini. Kan aku punya GPS. Oke. Oke, yaudah. Nanti kamu kabarin hasilnya ya. Thank you. Kasih ya. Wah, ready? Ayo dong, jangan gak kita. Jadi. Tapi, ntar. Gue... Apa sih? Gue pengen ngobrol, gue pengen tanya. Gue gak tau kenapa ya, tapi belakang ini bini gue agak over gitu. Over gimana maksud lo? Gak tau sih, tapi... Ya, contohnya kayak gini. Kemarin dia pengen makan steak. Pagi-pagi. Udah lah, gak apa-apa. Cuman dia pengen makan yang rare banget, ngerti gak? Tengah-tengah malam bangun teriak-teriak kayak mimpi buruk gitu. Gua juga gak tahu kenapa. Agak aneh sih, cuman pengen apa nih, masalah hormon gak biasa. Udah gitu juga mungkin dia udah lama kali sama lo, gak? No. Ya apaan sih, dia udah hamil gede kayak gitu, masa? Ih, lo aneh banget ya? Oh iya, gak tau. Pantesan lo masih single, gila. By the way, gimana? Bantu udah dapet belum? Belum, susah banget nyari yang ada, datang bentar, cabut, datang cepet. Bukan lo bilang lo mau bantu gue? Hah? Iya, gue mau bantu. Temen di yayasan kan? Iya, cuman ya kan gue gak tahu. Gue pengennya pembantu kayak gimana, gue pengen yang muda, yang cantik, ya. Yang bohai atau yang... Enggak lah, masa begitu kan? Jadi gue pengen yang tua gitu sekarang, kan? Berbeda nih, sekarang udah beda, bentang-bentang bini udah cantik gitu. Bukan urusan tua apa muda, gue cari itu, yang telaten, yang serius kerjanya. Biasanya yang tua seperti itu, yang muda suka kalau pulang kampung gak... Ditanyain dong. Itu gue tanya temen gue. Ayo jangan dong. Lo duluan, gue nyusul, gue masih ada urusan sama Evelyn. Oke. Okay. Yeah? Okay. Udah disiapin ya, kayak gue. Coba. Ya, yeah, sih, Bro. Oke. Okay. Bu Farah, apa keluhan akhir-akhir ini? Saya ngidam daging, dokter. Terus kok perut saya terasa berat? Itu normal kan, dok? Ngidam daging? Iya, dok. Daging steak. Daging steak. Iya, tapi jangan kebanyakan ya. Memang biasa kalau orang ngidam itu suka macam-macam. Kalau misalnya itu bertambah besar, itu berarti janinnya sehat dong. Ya. Oh iya. Sebentar. Bu Farah, jadi kepengen tahu perempuan atau laki-laki? Jadi. Selamat siang. Coba, bro. Ya, lu kesana. Minta cowok. Kenapa nanti pembantu lu pengennya cewek, bukan, yang cowok? Bukan. Bini gue telepon tadi. Dia lagi di dokter. Anak gue cowok. Cowok anak cowok, Ben. Congrats, happy for you, Ben. Iya, Ben. Gue iri banget sih sama lo. Bini gue cantik, ngertian. Sekarang mau punya anak cowok lagi. Kayaknya kalau lo gak ada, gue yang paling cocok deh buat temenin Farah. Terus lo ngapain di sini, misalnya temenin Farah? Emang gue pengen temenin dia, cuman long story lah, bro. Lagian banyak kerjaan yang kita harus... Kerjaan. Udah. Kerjaan, udah. Ini semua gue yang beresin hari ini.
Gue temenin Pak. Serius, nih ya, gue kasih tau. Ini tinggal semua uang keluarga doang, tapi ini doang. Enggak salah gue kasih lo ini. Terus ini nih, kalau gue tarik. Apaan nih? Free bro. Rolex. Serius buat gue? Oh man, serius lo? Akhirnya. Wah, thank you banyak. Anggap aja ini tanda persahabatan kita. Di lain lu udah bantuin gue goalin project ini, lu udah bantuin gue di site, di kantor tiap hari. Hey, hey. Man, gue gak tahu kalau gak ada lu, gue udah gak tahu mau percaya sama siapa. Thank you so much, man. I really appreciate it. Me too, man. Thank you so much. Thank you, bro. Thank you, guys. Okay. Jadi gimana, Dan? Hah? Wah, oke. Okay. Gue gak akan tahan dari gue mati, Mas. Iya, jangan tahu lagi. Gitu. Kenapa tuh? Ayo kita bantu, Pak. Kenapa, Bu? Aduh, Bu, ini udah kenceng banget. Kita bantu di sini sekarang ya. Tolong, Pak, saya pulang, Bu. Ayo, Pak, kita bawa masuk mobil. Motor gimana? Tunggu aja dulu. Thank you.
Bayinya mana, Beb? Bayi kita lagi dimandiin sama Mas Siti. Pak, Bu, ini bayinya sudah saya mandikan. Saya permisi dulu ya, Pak. Puterin lagi ya, biar kamu bobo. Ya. Beb, aku punya sesuatu buat kamu. Beb? Ya. Buka dong. Kita udah bertiga sekarang. Kamu yang kuat ya. Matanya nyala. Iya, matanya kayak nyala. Oke, okay, babe. Tenang, take a deep breath. Tenang, take a deep breath. Coba kamu pikir baik-baik dulu. It's a baby. Gak mungkin matanya nyala.
Mungkin itu pantulan dari cahaya mobil dari luar. Ada cahaya masuk matanya. Beb, gak mungkin dong. Kamu lihat dong ya. Yuk. Let's look at the CCTV. Oke, yuk sini. Ayo. Ya, tadi kan? Play. Tuh. Kamu. Nah, kaget kan? Ya, oke, pause. Coba lihat bayinya. Lihat Rangga. Gak ada apa-apa kan? Oke, kita play lagi. Nah. Wait. Ini kenapa? That's weird. Ini kenapa, babe? Ini baru dipasang, jadi mungkin connection. Sebentar. Kamu cek lagi, ayo. Enggak, ini udah oke lagi. Tuh, kamu lari keluar. Tuh, ini sekarang nih, this is life. Tuh, lihat bayinya. Hah? Rangka's fine. Gak ada masalah. Raff, muka lo kusut gitu sih. Alah, ntar aja gue cerita. Anyway, sesuai janji gue. Ini, gue bawa Mbok Wati. Dari yayasan temen gue. Persis banget, pas banget hari ini. Mbok Wati, silakan masuk ya. Ya, ada ruangan nanti di belakang. Ya, silakan Mbok. Ya, silakan lewat situ aja. Udah mulai dari tadi, baru aja. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mulai saja acaranya. Silakan. Maaf, Pak. Ini ada kesulitan. Maksud Pak? Enggak mempan, Pak. Hei, Edi. Hei, Raf. Hei, ngapain, bro? Minggu depan tuh gue harus cuti, men. Ah, lo mau minta cuti, kita lagi sibuk banget dengerin sekarang. Dengerin dulu. Siapa tahu ini cewek akan jadi jodoh gue. Jodoh? Ih, gue ada... Serius, loh. Wah, ini cewek. Wah, lu makanya doain gue. Ini kalau dua ya. Sahabat gak jadi, ya. Udah ngumpul, gak di rumah, gak di kantor. Pasti gak bisa dipisahin. Ini dia gosip nih. Ini udah mulai. Oke. Yuk, masuk ya. Yuk, masuk apa tadi? Tuan, rumah ini ada penghuninya, Tuan. Iya, saya, istri saya, anak saya, kenapa? Rumah ini ada setannya, Tuan. Tuan percaya orang pintar? Ini rumah baru ya? Sudah diselamatin belum? Sudah, Pak. Baru berapa hari kemarin. Hmm.
aneh. Seharusnya sudah aman. Tapi tunggu dulu. Kemarin itu selamatannya di mana? Ya, sewajarnya, Pak. Di ruang tamu. Sama di ruang tengah. Terus sampean diganggunya di mana? Pas kejadian kemarin, saya itu membersihkan kamar mandi. Lalu saya bersihkan kakusnya. Keluar tangan satu. Lalu hilang, Pak. Apa kamar mandinya udah dibersihin? Sudah, Pak, pakai kargol. Di mana kamar mandinya? Biar saya bersihin. Di sana, Pak. Mari. Udah bantu kami. Saya perlu memeriksa kamar ini, Bu. Oh iya, silakan Pak. Tapi anak saya sedang tidur, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Izin? Iya, terima kasih. Di bawah udah semuanya sesuatu yang tidak wajar dengan... Dengan apa, Pak? Sebaiknya ibu sekeluarga segera keluar dari rumah ini. Maksudnya apa, Pak? Pak, amplopnya, Pak. Bu. Enggak ada masalah sama Delia. Aku tadi lihat kok. Kamu kecapean kali. Aku tadi lihat sendiri, Beb. Tadi Bu, kamu kok enggak percaya sama aku? Aku oke. Beb, aku masih lihat itu. Sabar, sayang. Sayang.
sebentar. Dengerin aku. Bukannya aku gak percaya sama kamu. Aku percaya sama kamu. Aku percaya kamu kena baby blues. Baby blues? Ya, ini baby bukan blues. Baby blues. Aku tuh ngeliat. Ini dia tuh mukanya. Dengerin aku baca. Aku baca kalau baby blues itu terjadi pada ibu yang udah merasa asing dari anaknya. Ya, sabar. Oke, malam ini biar Bok Wati aja yang jagain Rangga. Kamu tenangin diri dulu, oke? Kamu yakin harus pergi malam ini juga? Anak-anak di kantor sudah lembur. Ya, deadline sudah makin dekat. Kalau aku nggak kesana bisa berantakan semuanya. I gotta go. Bayi itu. Bayi itu bayi kita. Namanya Rangga. Kamu tuh kenapa sih? Punya masalah apa sih? Kamu tahu nggak semuanya kejadian ini semuanya di dalam kepala kamu sendiri. Dalam pikiran kamu. Sampai Bu Wati aja pergi gara-gara kamu. Mungkin ini yang terbaik buat kamu. Sekarang kamu jaga rumah ini sendirian. Hah? Kamu jaga Rangga sampai kamu bisa hadapin ketakutan kamu. Dan kamu sadar kalau semua ini semua kejadian dalam kepala kamu sendiri. Thank you.
Pergi dari sini.
Permisi. Baru pindahan ya? Iya, Pak. Ini suami saya lagi nurunin koper. Bapak siapa ya? Saya tetangga sebelah. Oh iya, bayinya kok nangis terus? Sakit itu. Ya, namanya juga bayi, Pak. Kamu ngapain? Pakai ngobrol-ngobrol sekali. Yuk, masuk ke dalam. Oh iya, silahkan dilanjut ya. Kalau butuh bantuan... Nggak perlu apa-apa, Pak. Udah dong nangisnya. Enggak. Bayinya nangis aja, Pak. Kenapa dari tadi, Pak? Boleh saya bantu gendong, Pak? Berhenti nangis ya, Pak? Ya, nggak tahu, Pak. Perasaan saya biasa aja. Ya, mungkin pengalaman, Pak. Ini, Pak. Ya, makasih, Pak. Boleh saya bicara, Pak? Ya, Pak. Silakan. Soal apa, Pak? Ini penting, Pak. Menyangkut masalah keselamatan keluarga Bapak. Lah, maksud Bapak apa? Sebentar ya, Pak. Saya pulang dulu, nanti saya balik lagi. Cerita ini mungkin agak sulit dipercaya dengan akal sehat. Tapi kasus yang menyangkut Bapak ini mengingatkan saya pada sebuah kasus beberapa tahun yang lalu. Kasus apa, Pak? Kasus pembunuhan sadis dan bunuh diri. Astaga! Ini beritanya, Pak. Karena kelengahan saya telah menyebabkan seorang wanita yang tidak bersalah menjadi korban. Lalu rasa bersalah memutuskan saya untuk berhenti dari kepolisian, Pak. Ya, tapi saya tidak berhenti begitu saja untuk mengungkapkan kasus ini. Siapa pembunuhnya? Dan bagaimana mungkin sebuah kekuatan menghancurkan tulang-tulang korban tanpa ada bekas penganiayaan atau pemukulan? Dan bagaimana mungkin juga ada seorang bayi yang sekujur tubuhnya membiru karena kehabisan darah? Saya
saya bertanya kepada orang-orang tua di sekitar kampung yang punya kelebihan spiritual. Dan kata mereka, ini adalah akibat ritual sesat. Tumbal bayi untuk mencelakakan orang. Dan kata para tetangga korban tersebut, bayi tersebut juga selalu menangis kencang saat ajan berkumandang, Pak. Bahkan yang lebih aneh lagi, Pak, perangai suami istri itu tampak berubah. Mereka menjadi kasar, tidak sabaran. Ciri-ciri itu mirip sekali dengan yang Bapak tunjukkan tadi pada saya. Bukan perbuatan seseorang yang menaruh dendam kepada Anda. Artinya, orang itu menggunakan ilmu hitam atau santet untuk mencederai kalian. Karena benda-benda ini biasa digunakan dalam praktek ilmu hitam atau santet. Bayi Anda sedang dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencederai Anda dengan ilmu hitam atau roh jahat. Jadi ini semua kejadian karena bayi kamu. Tapi kenapa dia tidak melukai saya aja? Orang semacam itu adalah orang pengecut. Dia tidak berani berhadapan langsung dengan Anda. Apalagi sampai melukai Anda. Namun, dia ingin mencelakakan Anda dengan cara perlahan-lahan. Juga mencelakai orang tercinta seperti istri dan anak Anda. Pak, tolong Pak, bantuin kami Pak. Apapun cara, apapun, tolong bantuin kami Pak. Ya, insya Allah. Saya akan coba bantu semampu saya. Tapi tentu semuanya kembali kepada kalian berdua. Berdamai saja kalian berdua. Atau kalian memang benar-benar sudah tidak mengingat Tuhan kalian? Siapa yang mau mencelakain kita? Sudah jelas mengancam aku. Dan siapa yang sudah kalah telak gara-gara aku. Rafa, semoga kamu tetap hidup ya. Untuk kelarin itu ya. Lo ngancam gue? Aku harus selesaikan ini malam ini juga.
lo ini kan. Lo hentikan semuanya. Lo ngapain di rumah gue? Hentikan semuanya sekarang. Hentikan apa? Apa? Hentikan ilmu santet lo. Lo jangan ganggu keluarga gue lagi. Santet? Santet? Lo perlu tahu ya. Gue pengen ngebales lo. Gue mau ngasih pelajaran sama lo. Tapi lo pengadilan. Lo masih inget gak? Lo bikin malu gue di pelalangan. Masih inget lo? Lo bikin malu gue. Dan sekarang, lo bisa masuk ke rumah gue seenaknya. Bikin malu gue depan istri gue. Anjing. Sayang, ini siapa? Sorry, saya minta maaf. Ronald, gue minta maaf. Gue salah sangka. Sorry. Sorry. Bro, gue benar-benar minta maaf ya. Gue udah salah sangka malu. Tapi gue, keluarga gue lagi diganggu dan gue udah gak tau mau ngapain. I'm so sorry. Lo tau istilah, keep your enemies close to you. Atau musuh dalam selimut? Santet, itu biasanya yang ngelakuin orang terdekat sama lo. Ilmu hitam atau santet, caranya memang bisa macam-macam. Misalnya dengan menggunakan media rambut untuk menyalurkan hasrat kejahatannya. Dia gunakan hari-hari bayi untuk diritualkan. Dari Farah Nirma. Duduk, Di. Tadi Rafa telepon aku. Oh. Dia bilang aku disuruh kesini buat ngecek kamu sama Bayi Rangga. Rafa udah cerita? Dia udah cerita semuanya. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Bayi kamu? He's okay. Aku bisa lihat bayi kamu gak? Aku cuma mau ngecek aja kalau kalian berdua itu benar-benar gak apa-apa. Oke, bisa. Bentar ya. Baru bangun. Ya tadi Rafa udah cerita semuanya sama aku. Dan aku rasa kamu harus banyak istirahat. Sini aku bantu gendong. Kamu yakin? Oke. Oh,
Seharusnya aku yang dampingin kamu. Bayangin kalau aku jadi suami kamu. Pasti aku gak akan ninggalin kamu dan bayi kita di saat-saat genting seperti ini. Di, yang terjadi antara kita adalah masa lalu. Aku udah bahagia dengan Rafa sekarang. Dan aku kira kamu udah bahagia sama yang lain. Setelah semua masa indah yang terjadi sama kita. Waktu itu, kita hampir punya baby, Farah. Bayi kita meninggal, Di. Di, aku kira kita udah move on. Kamu bahkan bersahabat sama Rafa sekarang. Aku gak ngerti, Di. Di, yang terjadi antara kita adalah masa lalu. Masa lalu? Ya. Menurut kamu masa lalu? Gimana kalau aku bilang, itu masa sekarang? Takdir kamu itu sama aku. Kamu sama itu orang, si Rafa itu seharusnya cuma sementara. Dan gara-gara bayi ini lahir, semua rencana aku kacau. Di, kasih Rangga sama aku sekarang, Di. Diam kamu! Diam! Jangan! Kamu ingat kan? Aku udah bilang sama mereka kalau kita akan menikah. Kemarin tau gak? Gue gak tau. Gue lebih seneng liat lu menderita kayak gini. Berikan Rangga! Berikan Rangga! Itu anak saya! Patahin tulang lu satu-satu. Hah? Iya. Lu tuh gak layak jadi suaminya Farah. Thank you.
udah bertiga sekarang. Kamu yang kuat ya. Kamu yang kuat ya. Cinta kalian berdua sangat kuat, sehingga bisa ngebuat santet gue gagal. Gue gak peduli. Gue gak peduli, gue sendiri akan membunuh lu semuanya. Eddie, kenapa? Lu udah lemah. Bentar lagi gue bunuh. Abis itu gue bunuh Farah. Dan setelah itu, bayi lu gue bunuh. Semuanya ke